ini kita bersih-bersih kamar atas teman-teman, yang di sana kamar kakak, yang ini kamar abang. Teman-teman yang sering nanya bapaknya Nana itu, tuh yang penasaran itu ada lagi di sebelah sana, itu juga ada. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mama Dewi and Family. Ini kita ada di rumah lama teman-teman ya. Tusi Al. Ini kita baru, kita udah sampai 10 menit yang lalu. Karena kita bawa si Pomi sama si Mera. Mereka stres karena ditaruh di belakang tadi lupa, terus berhenti di pasar. Benar-benar kelupaan. Maaf Pomi, maaf Mera. Mereka kepanasan. Terus si, kalau si Pomi udah biasa kesini ya teman-teman. Kalau si Mera baru pertama kali, dia masih agak stres. Sebentar itu si Al itu minta di, ya udah kirain minta di itu. Caper. Di kamar mandi. Ini Mak Kaswi lagi. Itu Mak Kaswi lagi bersih-bersih teman-teman ya. Nih, Mak Kaswi nyapu. Ini ganti spray. Nanti kan mau dibawa itu pemegang. Mana si Mera? Mana si Mera? Mera di bawah sana. Dikerubutin sama si Dul. Mera. Mera. Di sini. Mera. Dul, kamu ngapain ini? Kalau ini baik ini, friendly dia. Mungkin mau diajak main ya Dul ya? Iya, ceweknya diajak main ya? Iya sayang. Nih si pintar. Si Dul udah besar-besar. Tadi Mak Kaswi habis itu juga teman-teman, habis nyiram kembang di atas. El ambil, si El agak garang itu, si Mera di sana. Itu kakak ambil langsung nyari utuhnya si anak-anak. Nah ini Pomi masuknya. Ya ini si Rakus ini udah masuk. No El, kok ada saudara datang ke sini malah di hau. Kayak si Dul nih lo, friendly Paul, dia tuh pengennya ngomong. Mera, sini nak, Mera, nggak apa-apa sini. Sini Mera. Ini apa sih isinya? Ini kaos kaki. Teman-teman yang sering nanya bapaknya Nana itu, kita spill sedikit ya. Dah. Tuh yang penasaran itu ada lagi di sebelah sana. Itu juga ada. Nih. Nih yang nanya kemarin suami mama kemana, itu di situ. Ini sambil bersih-bersih, sebentar mama telepon toko. Enggak, Ding. Nanti kita angkut ini kembalikan ke toko Patra, karena itu gas punya toko Patra. Dulu kita pinjem, lupa, belum dikembalikan. Ini Mak Kaswi bersih-bersih. Kita lihat kembang ya. Mak, sing ngisor pun? Belum. Oke. Ini mama mau nyiram kembang. Lumayan kotor isi kakinya. Yuk, ini kita mau nyiram kembang yang di sini ya teman-teman ya. Ini stadinnya api. Saiki letoy. Sek, pakainya ini bang.
Keras. Ini dulu, sini dulu aja ya. Ambil lagi, itu subur-subur nih sampai kayak gini, masa sampai merembet kayak gitu. Kita ambil lagi ya teman-teman. Ini itu si Ali itu nggak bisa keluar. Iya, iya, sudah nggak bisa merosot sekarang sayang. No, iya, ini kayaknya ini bocah ini ngantuk nih teman-teman. Oh Allah, wabar. Mau loncat ke sana? Mau loncat di dalam aja. Sebentar kita bubuin sih. Oh, ngantuk aku. Ngantuk aku. Udah sini. Udah diem. Udah bubuk situ nak. Kamu kan ngantuk sayang. Sorry. Dah. Dah. Oke. Dah. Nongkrong situ aja tuh beleknya gede. Nanti dilap. Kita blusuk yuk teman-teman. Riba. Ya. Azan. Membelusuk-belusuk kasihan. Oke. Loh, ini ada kembangnya ternyata. Loh, ini ternyata ada kembangnya, teman-teman baru lihat. Baru tahu kembangnya seperti apa ya kira-kira ya. Baru tahu. Ini bagus sebenarnya. Sudah merembet-rembet, sudah menyatu sama yang lain. Lantai atas ya, teman-teman ya. Asbang ini licin banget. Ya Allah, ampun rek, kudu dibuka iki. Kita buka. Ya ampun, tireku sampai soek. Ini pasti kelakuannya si Anabul 3 itu sampai soek nih, teman-teman. Ya Allah. Gambul tenang. Kita lihat taman di depan. Aduh, kasihan banget. Ini anggreknya ngembang. Tuh kotor banget. Jadi Mak Kaswi gak tau ini kayak nyapu nih. Nih. Ada kembangnya teman-teman. Jani itu nih. Megal ya bagus. Kalau mau dibawain ke Megal ya masih banyak nih kembangnya. Mana-mana ini loh si apa namanya janda bolong. Ini juga janda bolong. Kita bawa ke Megal aja ya. Nanti. Gak, maksudnya disingkirin dulu di situ. Wah ini apa ini kok udah nyatu di sini? Ini harus dipotong di sini.
Nih, ini tuh sebenarnya udah numbuh banyak pun, tapi karena ya Allah, ini kayaknya diinjak-injak anak bu ini, diinjak-injak anak tiga itu ini. Kita betulin sebentar, ah kasihan. Ini banyak yang numbuh, jadi dia masih nekuk-nekuk, udah diinjak-injak anak-anak. Ini pasti untuk tiduran mereka ini. Yakin ini. Kita berdiriin lagi teman-teman ya. Siapa itu ngau-ngau? Pasti minta dibukain. Nah, dah nih berdiri lagi nih. Kasihan kok bodoh. Nih, sebentar nih ada sirih merah, teman-teman ya. Ini mau tak bawa ke sana juga. Karena kepanasan di sini, guys. Astagfirullahaladzim. Sirih merah ini bisa untuk tombo. Sama. Sentek gak karu-karuan rek, rek wis kowe sana. Sekian. Sini, Bang. Dikeset, Bang. Mentok udah, mamanya enggak kelihatan. Ini bulat ini kemana ini kemana ini kita bersih-bersih kamar atas teman-teman, yang di sana kamar kakak, yang ini kamar abang. Terus karena ini dulu lemari di tempat kakak. Oh my darling, I love you. Ini dibersihin teman-teman ya, ini biar lemarinya biar dibawa Mak Kaswi. Ini dalamnya masih warnanya beda ini, masih bagus warna aslinya. Memang guys, dari yeah. Kan ini karena kepanasan di sini. Digantungan karbon yang megal. Iya. Ini dibersihin. Jadi di bawah tuh kamar satu, di atas kamarnya dua. Ora usah dingeni apa opo. Iya. Tuh makasih ngambilin yang perlu dibawa ke sana. Buat ibu mak apa mak ibu mak? Yes, oke. Okay. Oke teman-teman ya, ini biar Mak Kaswi beberes dulu. Mak Kaswi untuk topi itu teman-teman ya, topi ini loro, delok tinggo kabeh. Buangin semua. Nah, itu kalung tuh lumayan tuh. Kalung-kalungan sing kayak aksesoris itu lumayan. Oh iya. Nah, itu. Copot sih itunya, enggak masuk. Loh. Ganggu wig tuh, Sa. Wah, di rumahnya kayak mau ngomong waras apa? Boy, guys. Rusuhan-rusuhan dibuang aja. Makasih mau minum, guys. Kalau pin mabuk. Itu masih bisa dipakai enggak? Apa? Headset. Enggak ada. Enggak bisa ya, Mas. Udah biar di situ dulu aja. Soalnya ini lemarinya mau dibawa Mak Kaswi aja. Daripada lemarinya bengong di sini. Wes buangin. Apa yang paling mahal? Adalah rumah tingkat. Siapa? Iki lho, Mak. Harta yang paling berharga adalah rumah tingkat. Tetapi enggak dipakai. Sing duwe. Wes bosen.
Pinjem, pinjem, mana? Oke. Okay. Oh, kau minta mana? Londre. Nanti aja. Karena aku kumel, atau wadus. Ya, yes. Nanti aja. Yang penting dibersihin dulu. Sedikit-sedikit, wes, gak usah. Gak usah ngoyo-ngoyo, dikit-dikit aja. Itu juga anu apa namanya? Layar komputer. Nah, ini kita sapu. Dulu setiap anak tuh beda, teman-teman. Abang mintanya lantai seperti ini. Kalau kakak di belakang itu mintanya lantai bunga-bunga, ya udah biarin. Nah, iki terus piye iki ceritane? Dulu ini kan waktu aku ke Malang ini jadi kamarnya Risa. Iya. Mana? Ini. Sini. Kamar kakak. Karena terlalu besar dia. Sana, iya. Di sana itu sebenarnya dari dulu itu nggak pernah dia pakai. Dia cuma minta. Waktu itu dia masih SMP ya? SMP. SD, sorry. Rumah ini jadi, maksudnya dulu kan tidak bertingkat. Terus mama renov itu. Abang SMP, kakak SD. Abang SMP ya? SMP. Kakak masih SD, terus kakak sama sekali gak pernah nempati kamar itu. Terus setelah abang kuliah di Malang, di sini ditempatin kakak di kamar sana itu jadi ruang setrikaan. Tapi lengkap, udah ada meja belajar, kasur, kasurnya pun kasur yang sorong itu loh. Jadi atas bawah sorong. Dulu belinya waktu abang sama kakak kan masih kecil, jadi maksudnya mau tak ini. Ternyata kamar di belakang tuh nggak pernah dipakai. Setelah kakak menikah baru itu dipakai kakak. Gitu, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, ini sambil nunggu Mak Kaswi selesai bersih-bersih, ngepel lagi kamar. Oke, kita akhiri dulu videonya sampai di sini. Ini juga masih ada planning membersihkan rumahnya Ayi. Mumpung libur, teman-teman, tapi gantian ya insya Allah besok. Kalau tidak males, jadi sampai di sini dulu videonya. Terima kasih teman-teman sudah menonton Mama Dewi and Family. Jangan lupa sehat selalu, bahagia selalu, tetap berpikiran positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see trees.